Simak kunci jawaban kimia kelas 11 halaman 204 kurikulum Merdeka dalam artikel berikut ini. Mata pelajaran kimia kali ini membahas bagian bab 7, kesetimbangan kimia. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Apa yang akan terjadi dengan sistem kesetimbangan berikut ini? 2N2G sama dengan N24G, H sama dengan 57,20 kJ. Apabila A. suhu dinaikkan, B. tekanan diturunkan, C. konsentrasi N2 ditambahkan ke dalam sistem kesetimbangan, D. konsentrasi N2N4 dikurangi dari sistem kesetimbangan. Jawaban dari reaksi tersebut dapat dijabarkan mengenai hal-hal berikut. 1. Apabila suhu dinaikkan, maka akan menggeser kesetimbangan ke arah reaksi endotermis, sedangkan apabila suhu diturunkan akan menggeser kesetimbangan ke arah reaksi eksoterm. Untuk reaksi di atas, delta H bernilai negatif, berarti reaksi ke arah produk adalah eksotermis dan reaksi ke arah reaktan adalah endotermis. Penambahan suhu akan menyebabkan reaksi bergeser ke arah reaksi endotermis, yaitu ke arah pembentukan reaktan ke kiri. 2. Jika tekanan dikurangi, tentunya dengan menambah volume maka reaksi akan bergeser ke arah quiescent yang lebih besar, artinya jumlah gas menjadi bertambah. Dalam kasus reaksi ini, quiescent di sisi reaktan lebih besar, sehingga pengurangan tekanan akan membuat reaksi bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. 3. Penambahan konsentrasi gas akan menyebabkan reaksi bergeser ke arah sebaliknya. Dengan menambahkan konsentrasi nitrogen dioksida akan menyebabkan reaksi bergeser ke kanan atau ke arah pembentukan produk. 4. Mengambil dinitrogen tetraoksida akan menyebabkan konsentrasi gas ini berkurang. Pengurangan konsentrasi gas dalam kesetimbangan menyebabkan reaksi akan bergeser ke arah gas tersebut. Maka dalam kasus ini kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau ke arah pembentukan produk. Disclaimer. Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.